aku ingin ke sini, aku ingin ke sana. Wah, asik banget dong. Kalian ini ya, terlalu banyak nonton film. Mengenai perjamuan kudus dalam ibadah tahun baru 2021. Tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya. Jemaat tetap menerima seperti menerima perjamuan kudus di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp di Kayak Medan. Pendaftaran dan pengambilan roti dan anggur dapat dilakukan di antara tanggal 15 sampai 30 Desember 2020, kecuali tanggal 24 dan 25 Desember. Di GKY Medan pada hari dan jam kerja seperti yang tertera di layar. Perjamuan kudus hanya dapat diikuti pada jam ibadah aktual yaitu pukul 9 pagi. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak dapat diikuti lagi. Demikian beberapa pengumuman mengenai perjamuan kudus, kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.